fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Nah teman-teman, jadi di sini bahannya sudah terkumpul ya, komponennya sudah lengkap. Sekarang kita mulai untuk merakitnya di PCB. Namun untuk teman-teman yang bingung untuk rangkaian PCB, jangan khawatir ya, nanti saya akan jelaskan, saya gambarkan untuk skemanya secara detail. Oke, sekarang kita mulai untuk proses perakitannya. Nah jadi untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Ini sangat gampang sekali untuk rangkaiannya. Oke, sebelum saya gambarkan skemanya ya, sebelum saya gambarkan skemanya, saya jelaskan dulu. Ini dari baterai motor atau aki motor, ini masuk ke resistor. Resistor ini 100 ohm 2 watt, lalu masuk di kapasitor yang 1000 mikro 25 volt. Nah, lalu masuk lagi di IC regulator 7805. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk di kapasitor 2200 mikro 10 volt. Ini bisa kita turunkan menjadi 1000 mikro saja ya. Ini saya menyarankan 1000 mikro saja. Tapi kalau adanya 2200 mikro juga enggak apa-apa. Karena saya adanya 2200 mikro, jadi saya di sini pakai yang 2200. Sebenarnya ini harusnya ini 1000 mikro. Oke, lalu keluar di port USB-nya. Untuk pemasangan port USB-nya ini juga jangan sampai terbalik ya. Ini rangkaiannya jangan sampai terbalik untuk kaki-kaki atau min plusnya. Lalu keluar masuk ke sini pun jangan sampai terbalik untuk min plusnya. Ini yang merah plus, yang hitam minus. Kalau posisi seperti ini ya, ini minusnya sebelah kiri. Ini kan mempunyai 4 kaki. Yang sebelah kiri ini kaki plus, yang sebelah kanan kaki minus, dan yang kaki tengah 2 ini untuk data. Jadi ini enggak dipakai ya ini. Cuman ditancapkan di sini saja supaya ininya kuat. Jadi yang kita gunakan yaitu kaki plus dan kaki minus. Oke, sekarang saya gambarkan untuk skemanya ya. Untuk teman-teman yang tidak paham,
caranya merangkai di PCB ini saya akan jelaskan, skemanya akan saya gambarkan ya. Ini dari aki ya, ini kaki soket aki plus dan ini minus. Dari kaki dari aki yang plus ya, rangkaiannya seperti ini. Resistornya ini langsung nyambung ke kapasitor, nyambung ke kakinya si kapasitor yang plus, terus nyambung lagi ke kaki input plusnya IC, lalu keluar kaki sebelah kanan, kaki plus outputnya dari IC ini masuk di kaki plus kapasitor, lalu keluar ke plusnya port USB. Untuk jalur minus, minusnya dari aki ini langsung nyambung ke kapasitor minus, kapasitor yang minus nyambung lagi ke kaki tengah IC, lalu nyambung lagi ke minusnya kapasitor lagi, lalu nyambung lagi ke minusnya port USB. Jadi ini keluarnya 5 volt 1 ampere. Kurang lebihnya segitu ya, ini untuk keluarannya. Jadi seperti ini skemanya. Ini skema untuk teman-teman yang tidak paham rangkaian dalam PCB. Tapi kalau paham, ya tinggal kita masukkan di PCB. Untuk skema jalurnya ya seperti ini, sama saja. Sekarang kita pasang ya. Sekarang kita pasang, kita coba pasang di motor. Nah sekarang kita pasang dulu di motor Jupiter ya. Ini bisa dipasang di motor matic maupun motor manual ya. Nah sebelum kita pasang casnya ini, ada empat poin yang paling penting yang harus kalian ketahui dahulu sebelum dipasang di motor ini ya. Empat poin ini sangat penting sekali, jangan disepelekan ya. Poin yang pertama yaitu jangan sampai salah untuk rangkaiannya atau penggabungan dari kaki-kaki, mulai dari resistor sampai kapasitor, jangan sampai terbalik untuk min plusnya ya. Karena kalau sampai salah rangkaian bisa menyebabkan kerusakan pada smartphone kalian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini. Dan saya akan terus upload video yang bermanfaat, yang berguna bagi kita semuanya. Itu poin yang kedua. Nah untuk poin yang ketiga yaitu jangan sampai charger ini dipasang di motor yang akinya soak atau akinya tekor ya. Saya tidak menyarankan untuk dipasang di aki yang tekor atau yang aki yang sudah soak ya, sudah drop ya. Saya tidak menyarankan untuk pemasangan di aki yang sudah tekor. Itu penting sekali. Itu poin yang ketiga. Dan untuk poin yang keempat yaitu jangan sampai untuk konektor cas anu USB-nya ini, konektor USB-nya ini jangan sampai ditaruh di dalam jok, atau jangan sampai kalian ngecas HP itu di dalam jok, jangan sampai ya. Saya tidak menyarankan untuk dimasukkan ke dalam jok motor ketika saat kita cas HP-nya, karena bisa saja nanti meledak ya. Jangan sampai ditaruh di dalam jok. Itu saja poin yang terpenting. Sekarang kita coba pasang. Ini ditambahin kabel ya, dari inputnya ini harus ditambahin kabel, karena ini harus ditaruh di dalam jok. Kalau ini tidak apa-apa ditaruh di dalam jok, tapi kalau yang untuk pengecasannya jangan sampai dimasukkan di dalam jok, nanti HP kalian meledak. Oke sekarang kita tambahin untuk panjangnya. Oke di sini sudah saya tambahin untuk panjangnya kabelnya ya. Jadi sekarang ini dimasukkan di dalam jok, tidak apa-apa ya. Ini ditaruh di dalam jok ya. Nah di sini kita pasang di sini ya, kita pasang di sini, tidak apa-apa kalau yang ini
ya. Kita pasang di sini enggak apa-apa. Nah, sedangkan untuk inputnya ini jangan sampai terbalik ya. Yang merah ini harus di yang merah ini plus harus connect di plus. Yang hitam minus harus connect di minus ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk plus harus ketemu plus, minus harus ketemu minus. Jangan sampai terbalik. Nah, untuk port USB-nya ini, yang ini jangan sampai kalian taruh di dalam jok. Saya tidak menyarankan ini ditaruh di dalam jok. Tapi kalau untuk ininya, IC-nya ini boleh ditaruh di dalam jok. Tapi kalau yang untuk pengecasannya atau port USB-nya ini jangan sampai ditaruh di dalam jok ya. Ini kan kabelnya panjang. Ini bisa kalian masukkan ke dalam sayap-sayapnya ini, sayap sepedanya ini. Lalu kalian tempelkan di mana saja terserah kalian. Mau ditempelkan di dekat sepeda boleh. Di sini boleh, di sini boleh. Pokoknya terserah kalian mau ditempelkan di mana. Asalkan jangan di dalam jok motor. Saya tidak menyarankan ngecas HP itu di dalam motor ya. Itu bisa meledak HP kalian itu. Jangan ngecas di dalam jok. Harus di luar jok motor ya. Terserah mau ditempel di mana. Oke. Anggap saja ini sudah saya tempel di sini ya. Sekarang saya akan coba untuk pengecasannya. Nah, di sini sudah saya sediakan untuk HP Asus ya. Ini tidak ada tanda pengisian ya atau tanda petirnya ya. LED indikator pengisiannya pun mati karena ini belum saya tancapkan. Nah, sekarang kita coba tancapkan dulu di port USB yang sudah saya konekkan ke aki ya. Ini saya tancapkan dulu. Nah, sudah nyambung ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini mengisi ya. Ini mengisi. Ini LED indikator pengisian atau chargernya ini nyala. Ini mengisi ya. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Ini tinggal kita tempelkan dimanapun kalian sukai. Entah di bawah, entah di atas, entah di samping. Yang penting jangan di dalam jok motor. Itu penting sekali. Jangan sampai kalian ngecas HP itu di dalam jok motor. Nanti kalau meledak itu resiko kalian sendiri ya. Saya tidak menyarankan. Nah, di sini sudah berhasil tutorial kali ini ya. Sudah berhasil. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis supaya tidak ketinggalan video dari channel ini. Gampang sekali caranya, cukup subscribe. Lalu aktifkan notifikasinya atau loncengnya kalian aktifkan supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan jangan sampai mengabaikan 4 poin yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu sangat penting sekali. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.